Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Pak Paul. Ya, untuk kesempatan kali ini saya kembali menggunakan topeng. Dengan topeng yang berbeda. Ini topeng yang punya anak saya ini. Ya, di video kali ini saya akan membahas soal indexing halaman blog ya, blog atau website. Karena di grup Facebook itu banyak yang mengeluhkan halaman blognya itu susah untuk indexing di Google Search Engine. Entah karena apa, memang begitu adanya, emang agak sulit sih untuk indeks ke Google Search akhir-akhir ini. Namun saya akan membagikan tips bagaimana cara untuk agar lebih cepat diindeks, dan cara ini yang paling mujarab dan sudah pernah saya praktekkan sendiri di halaman blog saya yang saya miliki. Nah, untuk yang pertama, langsung saja masuk ke Google Search Console dan pastikan website Anda udah terdaftar di Google Search Console ya, untuk memudahkan indexing page tersebut. Nah, dari halaman pertama tersebut kalian bisa cek di bagian atas ini, misalnya kalian sudah mendaftarkan di Google Search Console ya, dan harusnya itu sudah, kalau seorang blogger itu harusnya sudah mendaftarkannya ke GSC, Google Search Console-nya. Nah, di bagian atas itu ada kolom pencarian yang tulisannya inspect any URL in blablabla.com atau dot apa, itu sesuai website yang kita daftarkan tersebut. Nah, di situ kita memasukkan URL halaman blog kita, baik itu link artikel atau link halaman yang lain, kita bisa memasukkannya di sana. Masukkan, kemudian tekan enter aja, kita tunggu prosesnya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, yaitu detail halaman tersebut. Di sana biasanya tertuliskan URL is not on Google, jadi belum terindex ya, belum terindex. Nah, setelah muncul seperti itu, nanti di bagian pojok kanan ada kotak atau tombol yang bertuliskan test live URL. Setelah itu langsung aja diklik. Nah, ketika diklik nanti akan menunggu testing live URL. Setelah selesai nanti kan centangnya itu jadi warna hijau, jadi ada warna hijau dengan tulisan URL is available to Google, jadi halaman tersebut itu bisa terindeks ke Google. Dan statusnya di bagian kolom kedua itu ada tag availability, di situ ada tag can be indexed, jadi bisa terindeks ya halaman atau URL artikel tersebut. Setelah itu langsung saja klik request indexing, klik tombol request indexing yang ada di gambar ini ya. Setelah itu kita tunggu lagi proses submitting request. Setelah menunggu itu nanti akan keluar pemberitahuan indexing requested seperti ini. Di sini tertuliskan URL was added to a priority crawlway, submitting a tag multiple times will not change its query position or priority. Jadi gimana ya ini maksudnya? Intinya URL sudah ditambahkan ke prioritas crawling Google itu sendiri.
Kemudian sudah di submit kan kita klik go it got it got it klik got it. Nanti halamannya akan muncul seperti ini. Nah, di bagian indexing requested itu ada tanda centang. Artinya itu sudah di submit ke Google Search Console-nya. Dan kita tinggal menunggu beberapa menit atau biasanya menit hitungan menit. Hitungan menit itu sudah terindeks di Google. Kalian bisa cek dengan mengetikkan judul artikel atau judul halaman atau dengan mengetikkan site titik dua kemudian nama domainnya. Nah, seperti itulah untuk cara mempercepat indexing dari Bubble TV ya. Semoga ini bermanfaat dan semoga sukses di dunia blogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.